semuanya, kali ini aku bikin bolu susu topping coklat, rasanya enak banget dan juga lembut. Kalau kalian mau tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Bahannya 2 butir telur ayam, 95 gram gula pasir, 85 gram tepung terigu, 5 gram tepung maizena, 1 saset santan instan, 1 saset susu bubuk Denkau, 1 piece vanili bubuk, setengah sendok makan SP, dan 4 sendok makan minyak goreng. Untuk toppingnya aku pakai secukupnya margarin warna putih dan 100 gram coklat batang. Pertama, aku masukkan 2 butir telur ayam, gula pasir, dan aku masukkan SP. Selanjutnya, aku kocok hingga mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, ini udah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Teksturnya kayak gini. Selanjutnya aku masukkan tepung terigu, ini sambil diayak agar tidak ada tepung yang bergerindil, susu bubuk, tepung maizena, dan aku masukkan vanili bubuk. Setelah itu diaduk agar semua bahan tercampur rata. Ini aku aduknya dari bawah ke atas kayak gini agar semua bahannya itu benar-benar tercampur rata. Kemudian aku masukkan santan instan, ini juga harus diaduk sampai rata. Terakhir aku masukkan minyak goreng, ini harus benar-benar diaduk sampai rata, karena kalau ada minyak goreng yang mengendap di bawahnya, itu bisa menyebabkan kuenya jadi bantat. Selanjutnya aku akan masukkan ke dalam wadah, ini udah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu aku hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalamnya itu bisa keluar. Nah ini aku udah siapkan kukusan, kukusannya udah panas, sekarang aku kukus kuenya selama kurang lebih 20 menit. Ini udah 20 menit, aku mau tes tusuk dulu, kalau udah nggak ada yang lengket, itu artinya kuenya udah matang. Sekarang aku matikan aja kompornya. Nah, ini kuenya udah matang, ini mau aku pindahkan ke dalam piring, ini aku lepasnya secara pelan-pelan agar kuenya nggak terlalu lengket. Kemudian aku pindahkan ke talenan, ini mau aku kasih topping. Selanjutnya aku olesi dengan margarin tipis-tipis, kemudian aku beri serutan coklat batang di atasnya. Nah ini kuenya udah jadi, ini aku mau potong dulu. Ini kelihatan banget dari potongannya kalau kuenya itu benar-benar lembut. Nah ini kuenya benar-benar lembut dan juga enak banget. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Terima kasih.